bernyawa ini bahawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan atau melengkapkan segala ganjaran pada hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah Taala selamatkan dia daripada neraka dan memasukkan dia ke dalam syurga, maka beruntunglah orang tersebut. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah ada kehidupan dunia ini malaikat mata'ul ghurur, adalah semuanya itu tipu daya belaka. Wa likulli ummatin ajal. Pada setiap umat itu ada ajal, ada ketetapan waktu umurnya. Idza jaa ajaluhum, apabila sampai atau tibanya saat kematiannya, ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidaklah akan mampu mereka itu untuk melewatkan atau mempercepatkan walau sesaat. Wahai Sufyan bin Abdurrahman, saat ini kau telah kembali ke hadrat Tuhanmu. Kau akan menghadap di alam barzakh bertemu dengan hamba-hamba Allah yang lain. Mereka akan datang kepadamu dan bertanya soalan-soalan tentang kehidupanmu di dunia dahulu. Wahai Cik Sufyan, maka jawablah dengan tenang. Jawablah segala soalan itu bahawa Tuhanmu adalah Allah, Rasulmu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imammu atau kitabmu adalah Al-Quran Al-Karim, agamamu adalah Islam. Jawablah dengan tenang, sesungguhnya kamu telah berjalan di atas muka bumi ini sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkanmu di kalangan orang-orang saleh. Namun bagi kita yang masih hidup, terus kita berjalan di atas muka bumi ini dengan mengambil ihtibar, mengambil ibrah di atas peristiwa yang amat mencubitkan ini. Kita mengambil tauladan dari pemberian nisan yang amat kita kasihi. Ia adalah seorang ayah kepada anak-anak, seorang suami kepada seorang isteri, seorang rakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan juga menjadi jiran tetangga kepada rakan-rakan yang lain. Kita menyaksikan bahawa beliau adalah hamba Allah yang beriman, bertakwa, seorang insan yang sangat baik di pekerjaannya. Kita yang masih hidup terus mendoakan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dikasihi, dikasihani dan dihapuskan segala dosa-dosa sewaktu beliau hidup. Kita saling terus memaafkan antara kita, melebur segala dosa-dosa kesalahan di antara kita. Bilalah ada sekelumit manfaat seandainya kita ini mengumpul dendam sengketa antara kita. Kita memohon agar Allah memasukkan beliau ke dalam syurganya yang kekal.